anak-anak di sini sangat-sangat semangat, antusias sekali untuk belajar. Ketika kita bicara mengenai generasi muda juga, termasuk di dalamnya adalah anak-anak panti, berarti bagaimana kita menumbuhkan tentang potensi yang ada dalam diri mereka sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang unggul yang kita cita-citakan bersama. Kita dari pelayanan social impact namanya, dimana setiap tahunnya kita melakukan kegiatan-kegiatan kayak gini sih untuk berbagi sukacita juga dan untuk kenal sama teman-teman sekalian. Biru itu tenang, hijau. Hijau itu ngomongin alam, kuning itu bahagia, ceria, orange juga ungu itu biasanya kayak mahal gitu atau misterius, spiritual gitu. Nah, ini benar-benar satu yayasan di mana tidak hanya anak-anak muda generasi muda tinggal di sini, tapi di sini mereka diperlengkapi, mereka dilatih, mereka dipersiapkan jadi generasi-generasi yang unggul yang nantinya akan menjadi generasi yang mandiri, bahkan tidak hanya stop sampai mandiri, tapi mereka jadi generasi yang bisa berdampak juga. Kami sangat melihat sukacita yang luar biasa ya, bukan hanya pas kita datang kita dalam harapan oh kita mau membantu sesuatu, tapi malah di sini kita merasa sangat diberkati. Jadilah generasi muda yang terus menginspirasi banyak anak muda di luar sana juga yang mungkin udah gak punya harapan atau ngerasa putus asa. Dan kami percaya banget melalui setiap anak-anak yang ada di YPU, kami percaya banget bahwa anak-anak di YPU akan jadi anak-anak yang terus bersinar, jadi dampak, jadi berkat, menginspirasi banyak generasi muda di luar sana. Jadi kami percaya banget bahwa anak-anak di sini akan jadi anak-anak yang luar biasa. I wanna wish you a